Sosok penumpang wanita mobil Audi A6 bernama Nur berusia 23 tahun tak lepas menjadi sorotan setelah dikabarkan turut terlibat dalam kecelakaan yang menewaskan seorang mahasiswi asal Cianjur, Jawa Barat. Diketahui mobil Audi A6 yang ditumpanginya disebut telah menabrak mahasiswi bernama Selvi Amelia Nur Aini berusia 19 tahun tersebut. Lantas siapakah sosok Nur? Diketahui sosok Nur merupakan satu di antara penumpang mobil Audi A6 tersebut, di mana mobil yang ditumpanginya itu telah dikemudikan oleh sopir bernama Sugeng, 41 tahun, yang telah ditetapkan sebagai tersangka tabrak lari dalam kasus ini. Selain itu, sebelumnya ia mengaku bahwa mobil Audi A6 tersebut merupakan milik suaminya yang merupakan anggota polisi. Namun kabar ini langsung dibantah oleh Kapolres Cianjur AKBP Doni Hermawan. Menurutnya, Nur bukanlah istri dari seorang anggota polisi, melainkan hanya teman dekat. Kuasa hukum tersangka Sugeng yakni Yudi menuturkan, berdasarkan informasi yang didapat, Nur penumpang Audi A6 tersebut merupakan warga asal Kota Bandung, Jalan Sukabumi. Dijelaskan olehnya, berdasarkan berita acara perkara, ayah Nur diketahui merupakan orang Australia dan ibunya berasal dari Bandung, Jawa Barat. Namun diketahui, kedua orang tua Nur saat ini sudah meninggal dunia dan Nur diurus oleh neneknya, di mana ia disebut memiliki satu orang anak. Sementara, kini Yudi mengaku sudah tidak mengetahui keberadaan Nur yang merupakan penumpang Audi A6 tersebut. Semenjak jumpa pers, dirinya sudah hilang komunikasi dengan Nur dan tidak mengetahui keberadaannya. Padahal, Nur setelah menggelar jumpa pers sempat meminta perlindungan dan secara formal diakuinya sebagai kliennya. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di channel YouTube Tribun Solo Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!